Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Mus Channel. Pokoknya mantap ya teman-teman ya. Di otak atik kali ini Kang Mus kedapatan bongkar pasang untuk ini teman-teman. Komster ya. Ini mau diganti komster yang biasa teman-teman. Gak taunya ini komsternya udah diganti dengan komster bambu. Seperti ini teman-teman. Nah ini penampakan dari rumah komsternya ya, yang udah kena itu teman-teman ya, seperti itu. Dan ini untuk komster atasnya ya, bambu. Dan untuk yang ada di T seperti ini teman-teman. Oke ya, kali ini kamu akan sedikit memberi trik ya teman-teman ya, gimana cara melepas untuk rumah komster bambu ya tanpa menggunakan alat las tuh. Nah, kita cukup menggunakan alat bantu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, kita menggunakan mata obeng kedor ya teman-teman ya, yang udah dilancipin seperti ini. Ini karena kenapa dilancipin, karena kemarin itu patah ya. Sini itu patah terus dilancipin gini. Nah, caranya gimana? Ntar kita gedor aja di sisi sininya teman-teman. Dari atas sininya kita gedor aja seperti ini, ntar juga keluar dengan sendirinya. Oke ya, sekarang kita praktekkan. Nah, fokus. Nah, oke. Sekarang kita praktekkan teman-teman. Keluar ya. Udah keluar teman-teman ya. Kita gedor lagi. Oke teman-teman ya, setelah kita gedor tadi ya, nih coba lihat, dia udah membentuk apa namanya, ruang celah ya. Sekarang kita pakai alat bantu ya, seperti ini as boleh, apa ini boleh,
taruh di sini, baru kita gedor dari atas tono. Oke ya, udah mau keluar teman-teman ya. Kita pasang lagi. Oke ya, udah lepas ya. Mangkoknya udah lepas ya seperti ini. Begitu juga halnya untuk yang membuka untuk bagian atas teman-teman. Untuk membuka bagian atas sama ya. Kita kalau atas cukup menggunakan obeng pipih ya, gini udah bisa sih. Udah bisa kebuka cepet kalau yang atas mah. Beda nih yang bawah ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk membuka bagian yang atas ya teman-teman ya. Nah, untuk membuka bagian atas kita tengok aja dari bawah, itu ada sedikit gap ya, ada sedikit gap teman-teman. Nah ya kan, kita bisa menggunakan alat bantu kunci T ya, ini wah gampang udah kebuka, dua-duanya kebuka ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya untuk cara membuka mangkok dari komister bambu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.